Mobile lah. Tak silap rasa 4 bulan sale lah. Hampir 14K untuk Kak Ana. Yeay, lagi tepukan. Wah, Ana paling banyak mengumpul koleksi pada hari ni. Lemak asyik. Ibu pun tak kalah. Ada. Okay. Tanya sikit perasaan Ana macam mana, rasa seronok tak? Sebab item tu memang tak ada orang kan? Tak ada, limited edition. Limited edition. Jadi cerita sikit macam mana Ana rasa macam yelah okay ke, semangat tak lepas ni? Macam mana nak cakap? Okey, tepuk tangan. Dia nak terkata, tak sabar nak masuk barang-barang makanan dekat dalam tu. Okey. Okey, ni untuk Najima. Ni sebenarnya jadi IQ lah. Wah. Sebenarnya jadi director. Wah. InsyaAllah. Alright, bagi tepukan. Okay, Nat, macam mana Nat? Interview sikit. Okay. Okay, Nat macam mana perasaan? Syok. Syok, rasa syok kan? Sebab tu item yang saya rasa sangat cantik sebab pink memang jarang keluar. Lepas tu boleh letak dekat dalam peti sejuk. Ngam-ngam kat situ peti sejuk kan? Okay. Itu untuk siapa pula? Okay, ini untuk Dolan Nekmah juga lah. Dia baru mencuburi dalam bidang tupperware. Mesti meletup kan? Okey, satu dalam masa 1 bulan 12. Lebih kurang dalam 6 hingga 700 lah. Okey, banyak. Kak Ida. Wah, itu dia. InsyaAllah sampai 1000 tu untuk next kita punya event kan? Ya. Okey. Terima kasih Kak Ida. Okey, tu. Orang dah sick eh. Ida dah sick eh. Okey, seterusnya. Yang ni untuk Dona Nekmah lah. Kakak tiga orang. Okey, sila datang tiga orang. Tak apa, nanti you all nak dapat kotak tu. InsyaAllah akan ada. Okey. Okey. Oh, tu. Okey. Ini kira raya Cina, biskut pun dah. Dapat biskut sedap tu. Okey. Okey, seterusnya. Ibu mari. Wah, ibu mari. Support ya. Alright, okay, ucapan yang ni Naimah sikit, mungkin ucapan pada yang datang. Okay, terima kasih sebab datang dengan Aisyah. Walaupun kita lain-lain diri pada lepas ni, InsyaAllah dengan Aisyah boleh datang lagi, kita akan buat lagi. Okay lah, ini pun first time untuk kita. Next month pun mungkin boleh buat sendiri pun okay dah kan. Sudah, saya rasa dengan Kak Ana, Kak Aisyah.